Selamat pagi dari kawasan Gelora Bung Karno. Apa kabar teman-teman? Aku ajakin kalian untuk melihat GBK alias kawasan Gelora Bung Karno. Ini aku sambil olahraga pagi karena kebetulan lagi di Jakarta. Ini mumpung lagi di Jakarta olahraga ada GBK. Epic Sudirman. Kalau mau nongkrong bisa. Nah, ini kita udah mendekati salah satu gerbang kawasan GBK. Jadi kalau udah ngelihat orang-orang lagi olahraga pagi, nah di sini nih banyak banget ya orang-orang yang lagi olahraga. Sebenarnya nanti area utamanya di tengah ya, di gornya ya, di GBK. Tapi nanti teman-teman lihat sendirilah kayak gimana suasananya ya. Bakalan rame banget tentunya, karena emang tiap hari GBK ini dibuka untuk masyarakat umum yang mau olahraga dan juga kegiatan-kegiatan lain. Nah, ini nih enaknya memang di GBK ini buat mau nyari udara segar nih, di sini lokasinya. Jadi banyak banget orang yang berolahraga pagi ya. Gak cuman lari, ada juga yang jalan kaki dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya gak bisa ya, mau atau mumpung lagi di Jakarta, bisa naik MRT ke stasiun Senayan, lalu bakalan turun di sini ya, dekat GBK. Nih banyak banget nih orang olahraga pagi tiap hari kayak gini ya. Jadi kalau mau lari, mau jalan dan lain sebagainya, itu bisa banget ya di kawasan Gelora Bung Karno. Tuh, ramai banget. Habis lari bisa ngopi juga nih di kedai-in ya, namanya kedai-in. Cuman aku lebih milih untuk jalan kaki saja. Dan ya seperti tak bilang tadi, ini rame banget ya jalurnya. Ini ada area softball, cuman lagi nggak ada yang latihan. Jadi seru lah kalau berada di GBK. Segala jenis olahraga ada di sini. Tapi kalau pagi-pagi ya banyak kan orang lagi berolahraga. Aku nggak lari. Tadi udah pilih walking alias jalan kaki ya untuk olahraganya. Gak apa-apa, yang jelas tetap sehat juga ya. Jadi buat teman-teman, yuk mulai olahraga juga ya. Oke, ini udah mau menuju ke area utama ya, Stadion Gelora Bung Karno. Ini parkirannya di situ nih, bisa bawa motor, kendaraan. Ini ada Pak Soekarno. Nih. Agak gelap ya. Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Asian Games bukan hanya terbatas pertandingan olahraga, tapi juga mengusung harga diri bangsa. Ever onward, never retreat. Merdeka. Wah, ini udah lama banget ya, 62 tahun 62. Oke. Kita masuk menuju ke ini, masuk ke area utama di stadion utama ya, GBK. Makin rame. Kalau mau belanja ada ya. Nah, ini udah menuju ke GBK.
teman-teman lihat yang ini. Ini mengingatkan pada Imu di One Piece. Nanti aku lanjutin pas ini ya. Nanti aku lanjutin pas di area GPK-nya. Oke, ini udah mendekati area stadion utama ya, Gelora Bung Karno. Ini ada logo. Jadi aku bilang nih mirip Imu di One Piece, bukan ya? Ini areanya nih. Nah, sini tuh banyak banget ya orang yang olahraga pagi. Kayak tadi aku bilang jalan kaki, terus lari dan sebagainya ya. Oke, baru dapat 10 menit sambil ngonten. Oke. Tuh, udah makin rame tuh. Nggak bakalan lari ya sekali lagi. Tetap jalan kaki. By the way, buat yang di penasaran nih kameranya pakai apa, ini tuh pakai apa tuh namanya, Pixel 6 Pro ya. Jadi mungkin kelihatan cukup stabil. Dan ini di 0,7 ya, ultra wide, cukup ini, cukup lebar ya, jadi bisa ngambil gambar yang lebih luas lagi ya di kawasan GBK ini. Itu ada orang main bulu tangkis, pokoknya semua aktivitas olahraga ada di sini. Cuaca paginya juga enak banget nih, nggak mendung ya, dan ada langit birunya, aduh cakep. Yang jarang gitu. Dan ternyata ramai. By the way, ada dua area ya buat olahraga, ada di dalam situ, ntar aku ajakin masuk, lalu juga di lingkar luarnya. Jadi lingkar dalam, lalu ada di lingkar luar ini ya. Bisa bebas milih. Ada juga di taman-taman, di area lain dari GBK ini juga banyak ya buat olahraga. Nih teman-teman ya, tata tertib ring. Oke. Ini aku ajakin masuk ke GBK. Welcome to stadion utama Gelora Bung Karno. Dan ini tuh rame banget, ini orang olahraga pagi ya, penuh banget nih buat zoom ya. Oh, blur ya, blur ya. Pokoknya rame banget nih orang olahraga pagi di GBK. Aku juga ikut jalan kaki aja nih, mungkin sekitar berapa nih? Ini baru dapat 14 menit, mungkin sekitar 15 menit lagi lah, jadi total 30. Rencana nanti cari sarapan ada janjian ke teman-teman. Oke. Nah ini jadi udah, kalau udah nyampe di GBK teman-teman tinggal berputar saja. Ini aku nggak tahu bakalan ada acara mungkin ya di GBK, jadi udah pada siap-siap nih tenda-tendanya. Tuh langit juga lagi bagus-bagusnya ya, lagi cerah. Kemarin pas sampai Jakarta tuh agak mendung, tapi kata orang ininya lagi kabut seperti biasa ya ala Jakarta. Dan banyak yang jalan kaki ya, jadi nggak harus lari ya, jalan kaki juga udah cukup juga nih. Aku lihat ini ramai banget, orang-orang penuh banget nih, orang lari di GBK. Jadi kayak apa ya, semacam komunitas mungkin ya,
komunitas lari gitu, mungkin dari lembaga tertentu, kurang tahu. Jadi buat teman-teman yang lagi di Jakarta, nggak apa-apa tuh sempetin buat ke Gelora Bung Karno buat sekadar berolahraga pagi, karena udaranya jauh lebih enak ya di sini. Ya meskipun sebenarnya juga nggak yang totally bersih banget, tapi minimal tidak terlalu apa ya. Ya masih ada pohon hijaunya lah gitu. Jadi masih ada oksigen. Oke, itu teman-teman ya. Jadi aku mau satu putaran di GBK ini ya. Tinggal hari, jadi itu bakalan lama. So, sempetin buat ke sini ya kalau misalnya lagi di Jakarta. Minimal sejam juga enggak apa-apa. Jadi tahu salah satu stadion kecil atau stadion utama Gelora Bung Karno. Bye.